Beginilah kondisi jembatan penghubung antara Desa Pari 7 ke kolong air baku Dam 1 Pemali yang ambruk. Diduga, ambruknya jembatan ini akibat sering dilalui oleh kendaraan yang bertonase besar. Selain itu, dinding penyangga jembatan pun juga sudah rapuh karena tergerus oleh air. Akibat ambruknya jembatan ini, segala aktivitas masyarakat antara dua desa menjadi terhambat. Meskipun memiliki jalur alternatif, namun jarak yang harus ditempuh warga sekitar 15 km. Warga yang tidak mau memutar jauh nekat melintasi jembatan tersebut dengan memanjat tangga buatan. Sarmili, salah satu warga, mengatakan ambruknya jembatan ini diakibatkan seringnya truk bertonase besar yang mengangkut sawit melintas. Bahkan, tidak hanya truk tapi kendaraan alat berat pun juga pernah melintasi jembatan ini. Ini faktornya kenapa Bang, kok bisa ambruk kayak gini? Kemarin tuh udah salah ada mobil sawit lewat. Kapasitas jalan terlalu besar, sekitar 8 ton. Jadi wajar lah, begitu dia lewat, sampai situ ambruk. Seharusnya kan tidak boleh lagi orang lewat. Lah kita larang berapa kali, tapi terus. Kayak bawa PC. Sering bawa PC kita larang. Tapi masih lagi lewat. Kayak kita keluar, kita tidak tahu dia lewat. Jadi terus berat. Nah, cukup lama lah dia kritis jembatannya. Tapi kan kita larang kendaraan berat terus lewat. Ini jembatannya seberapa vital bagi masyarakat di sini nih? Cukup vital di sini karena masyarakat di sini rata-rata kan masuk ke dalam perkebunan, jalan PDAM. Jadi seluruh masyarakat semua lihat BTN, RW lewat di sini. Karena mereka kan berkebun. Peristiwa ambruknya jembatan ini telah dilaporkan ke pihak desa dan pemerintah Kabupaten Bangka. Namun hingga sampai saat ini, belum ada langkah perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan melaporkan.